Fortes. Dapatkan ruang kali ini Gusedi Ariudo. Apa yang terjadi? Handsball. Oh. Penalti. Pemirsa, bungkus. Keputusan penalti dari wasit Steven Yubelpoli yang yakin melihat handsball. Carlos Fortes bergerak ke kiri dan jepret. Sudah tertebak namun masih belum cukup untuk ditangkap atau ditangkis oleh Andika Ramadhani. Gol dari titik penalti pemain asal Carnica Lisbon Portugal yang mencetak gol untuk Arema tepat di menit ke-10. 1-0 bungkus. Iya, ini gol ke-6 bagi Fortes dari 11 laga musim ini. Dan kita lihat bagaimana ini dia momen di mana ya, tipis sekali memang kalian ya. Sepintas kita tidak secara jernih melihat. Ya. Jelas kita lihat super beyond penalti yang dilakukan bungkus. Minta bola 1-2 lagi. Dan kalian ada ruang bagi Rafli. Rafli jabret! Dengan percaya diri dia tidak mengumpan kepada Kusedi Ariudo tapi membuat sebuah tipuan gerakan melakukan ke sebelah kanan dan melakukan gol dengan flashing yang sangat tenang. Perayaan dengan menampilkan ban hitam tadi. Iya, kita lihat bagaimana aksi yang sangat cemerlang tadi dari Rafli ya. Percaya diri melewati 2-3 pemain dan mengeksekusi ke sudut yang tidak tertebak oleh penjaga gawang Andika. Tapi kuncinya gol tadi lahir Valen dari kepintaran Fortes ketika dia mengontrol bola membalikan badan. Karena itu membuat Persebaya posisinya goyah. Ya. Disitulah masuk Rafli yang kemudian memanfaatkannya dengan baik. Upaya dari Adi Setiawa. Wani Samsul Arif Munif melihat peluang yang ada, memperlihatkan posisi yang tepat dan menceploskan bola dengan tanpa tanggung-tanggung. Tadi kita lihat membuat Jagong Adilson hanya melihat bungkus. Ya, ini kombinasi yang sempurna dari umpan Adi dan sedikit terlena ya pemain belakang Arema. Kita lihat tidak ada yang mengawal Samsul Arif. Tidak ada. Sergio menjaga Ricky Kambuaya. Ini melengkung indah ya. Sementara Samsul Arif melepakkan seduh sendiri tanpa ada yang mengganggu. Lagi-lagi red card. Apa yang dilakukan? Dedi melakukan hal yang sama. Hal yang sama. Wasit langsung mengeluarkan kartu. Marcelino! Apa yang terjadi dari tendangan yang dilakukan oleh Marcelino yang mengoyak gawang daripada Arema tanpa diduga pemain yang satu ini setelah satu kali gagal tendangan remedial. Dengan remedial yang dibarengi dengan tangisan bahagia dari seorang Marcelino melakukan tendangan yang begitu kencang sampai bola keluar lagi. Ricky Kambuaya tendang lagi dan wasit Steven Yubel sudah menyatakan itu masuk. Ini dia gol melesat, gol menghujam kalau bahasanya bungkus dan tega sekali bola keluar lagi dari seorang anak muda ini. Jepret bungkus. Iya, ini luar biasa Valen, kepercayaan diri yang luar biasa Valen. Bahaya. Dan wasit menit panjang pertandingan telah berakhir dalam derby Jawa Timur antara Arema hadapi Persebaya. Arema unggul terlebih dahulu 2-0 dan akhir pertandingan menjadi 2-2 ketika Persebaya mampu menambah 2 atau menyamakan kedudukan. Kami kembali setelah yang berikut ini.